Halo, Gabretani, Petani Indonesia pasti jaya. Oke, bos-bos Gabretani di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia, yang mana kita hadir setiap hari untuk selalu memberikan informasi terbaru pada harga cabe serta tomat. Dari mulai kondisi untuk harga cabe serta tomat dari para petani, terus harga masuk ke lapak pasar atau harga pasokan pada cabe ataupun tomat serta imbuhan untuk kondisi harga eceran yang mana kita selalu menginformasikan di setiap harinya jadi biar nanti kedepannya para bos kepretani atau para petani cabai serta tomat tidak ketinggalan serta langsung tahu pada kondisi naik turunnya harga di setiap harinya bisa langsung di subscribe channel youtube sonaki indonesia seperti pada informasi serta kondisi untuk harga pada cabai maupun tomat pada hari ini, yang mana pada tanggal 11 Desember 2023 mulai dari kondisi untuk harga cabai ataupun tomat dari para petani. pada kondisi harga cabai ataupun tomat dari para petani pada kondisi hari ini yang mana untuk kondisi harga tomat masih cukup lumayan bagus karena akhir-akhir ini untuk harga tomat mulai merangkak naik saat ini harga tomat dari para petani harganya mulai dari 5 atau 6 ribu rupiah per kilogram hingga 9 ribu rupiah per kilogramnya untuk harga tomat dari para petani Kemudian pada kondisi untuk harga cabai mulai dari cabai hijau keriting Saat ini untuk cabai hijau keriting harganya mulai dari Rp33.000 per kilogram hingga Rp45.000 per kilogramnya untuk harga cabai hijau keriting dari petani Serta pada kondisi untuk harga cabai merah keriting Meskipun eh, sempat mengalami sedikit penurunan tapi harganya juga masih cukup lumayan tinggi Harga dari petani pada kondisi hari ini untuk cabai merah keriting mulai dari Rp50.000 per kilogramnya Hingga Rp60.000 atau Rp61.000 per kilogramnya untuk harga cabai merah keriting dari petani Kemudian pada kondisi untuk cabai hijau besar Harga dari petani pada cabai hijau besar harganya mulai dari Rp40.000 per kilogram hingga rp rupiah per kilogramnya pada hari ini. Serta untuk yang cabai merah besar harganya yang sangat lumayan tinggi harga dari petani pada kondisi hari ini untuk cabai merah besar mulai dari Rp52.000 per kilogram hingga eh, hampir Rp70.000 per kilogramnya untuk harga cabai merah besar dari para petani. Terus pada kondisi untuk harga cabai rawit. Dari beberapa jenis maupun varietas memang untuk harga cabai rawit harganya cukup lumayan berbeda-beda. Kondisi saat ini untuk harga cabai rawit hijau, uh, harga dari petani mulai dari Rp 17.000 per kilogram hingga Rp 27.000 per kilogramnya untuk harga cabai rawit hijau. Kemudian pada kondisi untuk harga cabai rawit cakra atau cabai rawit lokal putih. Harga dari petani pada cabai rawit cakra mulai dari Rp20.000 per kilogram hingga Rp30.000 per kilogramnya dari petani. Serta untuk harga cabai rawit merah atau cabai rawit setan harganya paling tinggi sekali. Harga dari petani mulai dari Rp50.000 per kilogram hingga di sekitaran Rp65.000 per kilogramnya pada hari ini. Selain kita memberikan informasi pada harga cabe ataupun tomat dari para petani, kita juga selalu memberikan informasi tambahan yang mana untuk kondisi serta informasi pada harga pasokan untuk cabe maupun tomat di setiap harinya. Seperti pada kondisi hari ini untuk harga pada cabe, mulai dari kondisi untuk harga pasokan atau harga masuk ke lapak pasar pada cabe merah keriting. Saat ini kembali terjadi adanya penurunan. Meskipun harganya masih cukup lumayan tinggi pada harga cabai merah keriting, tapi saat ini untuk harga pasokan pada cabai merah keriting harganya rata-rata turun Rp2.000 per kilogram sehingga harga yang asalnya Rp69.000 per kilogram saat ini untuk cabai merah keriting Rp67.000 per kilogram. Pada kondisi untuk harga cabai merah besar yang eh, mana saat ini juga mengalami sedikit penurunan. Turun sekitar Rp1000 per kilogram pada harga pasokan untuk cabai merah besar. Harga pasokan saat ini hanya mencapai Rp88.000 per kilogram. Pada kondisi untuk rawit merah yang harganya juga mengalami sedikit penurunan sekitar Rp2000 per kilogram. Harga untuk pasokan pada cabai rawit merah masih Rp 82.000 per kilogramnya. Kemudian, pada kondisi untuk harga rawit hijau yang lumayan stabil saat ini, untuk harga pasokan pada rawit hijau, harga rata-rata stabil Rp 32.000 per kilogram. Dan pada kondisi harga tomat yang mana saat ini mulai ada sedikit penurunan. Harga tomat turun sekitar Rp2.000 per kilogram sehingga harga pasokan tertinggi atau harga masuk lapak tertinggi hanya Rp13.000 per kilogramnya pada hari ini. Dan selain informasi harga pasokan juga kita memberikan informasi harga eceran untuk cabai dan tomat mulai dari harga eceran tomat hari ini untuk eceran rata-rata yaitu sekitar Rp16.000 per kilogram eceran tertinggi untuk harga tomat di tingkat eceran Rp23.000 per kilogram serta eceran terendahnya masih Rp10.000 per kilogram pada hari ini untuk eceran cabai merah keriting harga eceran rata-ratanya Rp45.000 per kilogram Eceran tertinggi mencapai Rp60.000 per kilogram, eceran terendahnya masih Rp30.000 per kilogram pada hari ini. Cabai merah besar yang mana untuk harga eceran rata-ratanya Rp44.000 per kilogram. Eceran tertinggi masih Rp60.000 per kilogram untuk cabai merah besar, harga terendahnya untuk eceran Rp35.000 per kilogram pada hari ini. Untuk harga ajaran rawit, yang mana rawit hijau untuk ajaran rata-ratanya masih Rp56.000 per kilogram. Ajaran tertinggi mencapai Rp70.000 per kilogram dan harga ajaran terendahnya Rp40.000 per kilogram pada hari ini. Yang terakhir untuk ajaran cabai rawit merah, yang mana untuk harga ajaran rata-rata Rp63.000 -rata per kilogram. Eceran tertinggi mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram dan harga eceran terendahnya di angka Rp45.000 per kilogram. Ini untuk informasi harga cabai maupun tomat hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like maupun share. Kepada petani, petani Indonesia pasti jaya.